Oke, jadi di video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara daftar JGRP. Nah, di tutorial kali ini aku bakalan kasih tahu cara buat karakternya gimana, cara daftar forumnya gimana, terus cara masuknya gimana, cuy. Oke, kita langsung aja, cuy, ya, ke website pertamanya, cuy. Nah, pertama kali kalian harus masuk ke UJP JGRP dulu, cuy. Websitenya nanti aku taruh di link deskripsiku atau link di komen. Terus ini kalian buka aja websitenya, dan kalau udah di sini kalian klik daftar dulu, ya. Klik daftar, terus nanti kalian masukkan email, password, sama konfirmasi password. Nanti kalau misalnya udah, kalian klik login aja, cuy. Dan kebetulan karena di sini aku udah ada, jadi aku tinggal login aja, cuy. Nih, login. Oke, selesai. Tahap 1 selesai. Tahap kedua kita bakal buat karakter, cuy. Itu kalian masuk ke sini, kalian klik yang di sebelah kiri, sam JGRP. Nah, ini dia nih, sam JGRP karakter. Nah, karena di sini karakterku udah ada 2, tapi nggak apa-apa karena slot karakter di JGRP itu katanya ada 5. Kita buat lagi karakter, create karakter. Nah, masukkan namanya. Misalnya aku masukkan namanya Randy. Nah, masukkan nama belakang, ya. Randy Levoski. Nah, pasti nama kalian itu originnya, negaranya itu. Ini pilih mail, ya. Kalau aku mail. Kalau kalian nanti terserah, nggak tahu. Ini originnya, kalau bisa nanti pilih aja yang USA, cuy. Kenapa USA? Pertama, kalian masuk good side bad side-nya itu nanti gampang katanya gitu. Nah, jadi kalian masukin aja gitu. Dan di sini itu pastiin umur kalian kalau bisa, ya, di atas 21 tahun aja lah kalau bisa. Ataupun kalian buatnya itu pokoknya umurnya udah ini gitu, udah di atas 17 tahun gitu. Kalau dulu aku buatnya 2004, tapi aku mau buat 2000 aja yang C ini, karena kemarin itu aku ada daftar, mau daftar PD, tapi nggak bisa karena IC ku itu, IC utamaku itu umurnya masih 19 tahun dan rugi. Itu kesalahanku sih. Nah, ini kalau udah, kalian create karakter aja, cuy. Create karakter. Sukses, karakter Randy Levoski has been created. Nah, ini klik OK. Nah, udah selesai kan? Nah, ini ada active story tapi belum bisa karena kita masih level 1, ya, di sini, ya. Terus sebelum kita masuk, nah, aku mau langsung kasih tahu cara masuk forumnya aja nih, langsung aja. Pertama kalian buka dulu forumnya, namanya itu jogjagamers.org. Nah, begitu masuk ke sini, kalian klik yang di kanan atas ini, sign up. Sabar, loading, ya. Nah, kalau udah sign up, kalian bisa buat akun kalian. Ini display name kalian, email, password, confirm. Tapi saranku, daripada ini lebih enak loginnya itu pakai Google aja, cuy. Itu menurutku pribadi, ya. Tapi kalau kalian, terserah kalian. Kalau mau pakai yang ini juga boleh sih, nggak ada masalah sama sekali. Dan karena aku udah ada, aku mau langsung login aja, cuy, pakai Google. Nah, pilih akun Google kalian, terus ya, kalian udah masuk nih. Tuh, udah masuk nih. Nah, ini akun forumku nih, cuy. Akun forum kita cuma perlu satu aja, ya. Mau karakter kita 5, tapi akun forumnya tetap satu, cuy. Nah, begitu udah masuk, kalian sebenarnya udah masuk, udah bisa masuk ke gamenya, cuy. Nah, ini gamenya. Kalian nanti kalau misalnya belum ada IP-nya, aku nanti kasih IP-nya. IP-nya aku taruh di deskripsi juga. Terus kalian nanti server add server. Nah, di sini nanti masukkan IP-nya, cuy. Ya, nanti klik OK. Nah, kita coba masuk, ya. Nama UJP-nya jangan lupa. Nama UJP yang tadi, yang pertama tadi, ya. Terus kalian masuk sini. Klik ini. Oke, kita tunggu aja masuk nih dalam. Nah, jangan lupa masukkan password. Nah, udah ada nih, Randy Levoski, cuy. Dibuatnya tanggal 1 Januari 1970 ini. Last loginnya, ya. Oh, salah, ya. Ini last loginnya. Mungkin ini masih kayak bug gitu. Masih kayak bug gitu nih. Nah, ini kita pilih aja nih. Select. Nah, begitu masuk kita bakal kasih $50.
Terus kita bakalan disuruh ikuti tutorialnya. Kita klik start aja. Ini kita next aja. Kalian kalau mau baca boleh juga karena aku udah baca. Nah, next. Nah, udah. Tuh, dapat lagi tuh. Dapat 100 lagi, berarti uang kita ada total $150, cuy. Dah, kalian langsung bisa main. Anjay, langsung bisa main. Kenapa tiba-tiba jadi kakek-kakek? Oke ya. Untuk tutorial selanjutnya pemula di JGRP ya. Sebenarnya udah aku buat di TikTok dalam bentuk gambar dan dalam bentuk video short. Tapi ntar kita bakalan buat lagi, cuy. Oke cuy ya, ini Randy Levoski, cuy. Namanya udah keren. Nah, jangan lupa untuk kunjungi website forum kami. Kalau misalnya nggak tahu, tanya. Dapat $100 menyelesaikan tutorial. So, jadi sekian aja tutorialnya. Gampang banget ya. Dan semoga kalian suka. Nah, jangan lupa subscribe dan like-nya juga, cuy. Terima kasih. Sampai ketemu next video ya, cuy. Bye-bye.